Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
niatan karena kepimpinan yang masing karena yang terbatas maka ini ada orang mengembali kami keluar Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dunia orang Yeah.
akhir iman tanya mereka dari diri bangsa hari orang teh iman te hari orang teh Islam te tanya orang dari teh iman hari teh Islam tak katanya tak bila mana aku orang iman orang Islam teh tak terwajib kau orang sadayana ngajarah Marisa untuk kami perhatikan karena apa tempat peribahat terhadap kami yaitu masjid. Jadi masjid mah ke diakuk salah satu masjid mah tempat nabi kejalan-jalan anggir iman muminah di jemuminah ewek wakola sarana da'ud sarana nabi ulang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila ayu umur wajula mula di malam masjid pasyadula umir iman ia dapatkan ke nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila ayu di mana ningali anjen bila dimana-mana ningali anjeun anjeun teh ieu teh maksudna teh ka urang masing-masing anjeun tuh jadi sebutkeun bahasa anjeun teh walaupun ieu jumlah harfa fungsina keur masing-masing diri urang itu ila raaitu dimana-mana ningali anjeun apa jula halati 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 disebutkan dalam artian kan ayah dua jenis ayah lelaki, ayah awet awet ayah lelaki jika kumaha lelaki jika kumaha jika u jika wi lelaki jika kurang gitu nya mulai di malam masjid karena tetap sekolah di masjid namun seberapa di mana mana ningali lanjut gitu dulu ini ada terhama tempat ada lelaki kita sholat di masjid ada lagi makan belakang di masjid jadi itu lagi awal ke lain yang lain awal ayah awal ke banyak yang tak siap di masjid ayah belakang di maaf gitu dulu di masjid jadi di mana-mana ini kali lanjut ke lelaki halna kita seker sholat ke lelaki jadi masih pasyadu pasyadu teh maka perlu nyaksian lanjut teh lahu ke lelaki teh biar imani kalau wajib iman iman kali ini syakiyah kalau wajib iman ya nah ini masih lanjut ada yang iman iman jadi sana nyeda wajib ngajaran ke bodoh malah senang ke sarana sama Islam ayo tulis langsung di mana ya mungkin ya liat lima ini syahadat perlu dibaca dua sholat perlu dilaksana laksana ke dengan sekadar pahlawan kubur itu dah ada rukun Islam kelima kelima dengan sahabat perlu ucapkan tapi itu dahi ngalaksana ngaci dalam syahadat yang berumur lama sholat kudu urang nyata di tiga wek tiga weka bukan dua tekan syahadat esok sholat kudu Islam yang tiga wek anu katilu jahat je urang bigen bigena itu ulangan syahadat katilu jahat itu anu kaopat puasa dina bulan Ramadan bari jeung geutkeun teh kajitna timiti mana ta timiti peletek panas poe nabi geus ka surut badan poe eta disebutkeun eta rukun
Islam. Anu kalima nyata alasanakeun rukun iman Islam nyata jarak Mekah Madinah eta geram kadua jeung aya di sana ongkosna aya jalan perjalananna aya jalan pangkalanna bukan aya jalan di tempatna di ditu oge bisa bari deui ka maca caingnya da kitu lamun eta geus bisa moal geus bisa da eta teh di mana-mana lamun ningali urang kalabi ha salat di masjid sakia urang kitu bae kalabi teh bieu mani kalawan ieu di mana ningali eta teh aya laki asup ka masjid teh kalaksanakeun salat salat tanya cenah diri pribadi urang jadi si itu teh iman, aisyah ini iman teh nyata dalam sanakan sholat, siapa ini sholat dan itu timbul oke ningali kaitan kaitan masih gitu sholat mungkin mana yang masih mikir karena itu tadi nanya ke jaman iman berarti bisa kita dulu ngalaksanakan rukun Islam hadir iman contohnya sholat Eja sada sholat jaga puasa jengga imani. Kita ini tak. Wakola sada dawusaha. Wakola sada dawusaha Nabi Sosalam Nabi Muhammad. Tayyura tuhapa dia jadi kagawa orang di masjid kita. Yaitu dikalamin dunia fil masjidi akhbatullah ta'ala amalu akhba'ina sanatan itu sahabat Nabi iya guys kebiasaan orang guys jadi pola biasa guys asa dosanya di masjid iya sahabat Nabi mansa asalnya malah isi malah ya malah itu ketakal di kalam dunia kalam begitu omongan perkara dunia itu dari mansa agama takal lama anumum itu si jaman kurang ya jaman di kalam dunia kalam omongan dunia bil masjid di jero masih akhbaro maka ngalbur sahab Allah Ta'ala isi Allah Ta'ala amalu kana amaneta si mandani jahat arba'ina sanata omar kulita jadi si sahab Tahun 40
pagawean dan sarana budaya kitu cocok atuh kitu. Tapi da sababna ayeuna mah geus nyaho ta. Anu geus eta tobatna, da geus nyaho ta geus seureun. Kitu naon sababna? Nyarita perkara di masjid, perkara di ate, lain untung tapi mata pun untung ta kitu. Kitu nya. Di masjid teh nya pada hari lama geus biasa we. Bikin sujud kalau dia langsung berlaku gini sarwa selagi oleh sok itu dan karena ke jaman ya karena ke kan hilangan dalam kisuran sanapa orang kesempatan itu si Allah astagfirullah dengan perkara angus dengan gitu kita sakit itu berdiri dosa nanti kita gitu ya tapi kalau di lembur dosa 40 tahun amal 40 tahun sakit amal omiana di karena campak akhirnya kesabarannya kurang deh. Jadi, wek bincin kapot wak, anu ayah di diri pun kurang. Bila mana lalu kurang kesabar, ayah repat pun. Seperti muda itu, nyaritan sama si he, kurang gitu, hei, mentakir, kaya tete, kurang deh, ngayu lakir kapot wak, anu ayah di diri pun, kurang matis. Nah, tapi itu aja, tapi itu. Ikmana aja, tapi itu. Wakola sarana kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna malaikata yatawaffawna min al-taqallina mutaqallibina fil masjid bi kalami wajhu wa wajhi sa inna malaikata sanyana malaikat eta yatawaffawna eta ngewaun kuna eta malaikat teh minang kalimina kajal-kajalna anu ngaromong bil masjid di jero masjid di kalangil laki kalapan omongan eureuy wajulih jeung bangtawara kitu teh sedangkan geus biasa di masjid orang mah ngabaturan itu asal terdosa artinya kuman gitu bakinna malaikata sanya na malaikata yata warohuna yata nikang ewa yata malaikata minam kalmi mina kajama-jama anharomo bilmas gini di jerohin di kalamilaki kalaman omongan anggeri biasa orang biasa cakap apoli nyari tahu dalam orang kanika sering kita berdoa kita di sebuah tiga tangga kita termin di kalamin lagi kita penanganan berdoa kita kita di kalamin matengur ah berarti kalau mana masuk kemain kemain kebatan itu masuk kanan tapi kalau mungkin siapa mencegah terima ah kita berkata kita kemenang ya anu mungkin istighfarat Shabbat shalom.
ari wak masa ketempat masa dirungha eta pirang-pirang mas masjid. Jadi di masjid teh ulah sawabeun dari doe. Ari mangboe-boe ka tempat teh masa-masa. Jadi masjid teh ulah sawabeun jeung masa. Padahal di pasar mah kan sagala aya nya. Bangsa kumaha? Oke, warna agama kumaha? Di pasar mah pasorikeun. Bahasa-bahasa tehnya, bahasa hukum mah, bahasa anu bahasa anu kitu. Dari masjid mah ulah disawabeun jeung pasar kitu. Jadi eta masjid mah. Jadi poin ke poin yang kita hadir bang harus satu partai kita masa jumpa kira-kira masjid masjidnya tak gitu. Jadi masjid mah kemudian gitu hari pas masjid deh sudah bisa berjumpa masa tak gitu ya hari bang harus harus satu partai masjid masjid ini aku bang korek-korek satu partai kita pak. Agama rupa-rupa kan hari mulai ini masih kita khusus namun agama 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 Islam oke iman angin Islam terbaca ayo berpasa aman rupa-rupa wakola jala daun sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ida dakola dimana-mana asu yaitu anjeun hatta yusolli sahinda sholat kira salah sahinda rokaat ini dua rokaat itu di mana mana asuh salah sahinda anjeun kurang bisa kena salah sahur itu kurang mati-matinya kurang kita ke masjid maka pula bapak diuk sahinda sholat kira dua rokaat amin masuk tanah orang misalnya kira nah kira jadi mana-mana asup salah sahi di aranjen berarti tak asalkan di nabi di mana asup salah sahi di aranjen itu tak orang kita ke masjid maka ulah bapak diu sahihnya sholat berkorban. Ayo orang kira mana ramu dia rek rek rotina dari sok sholat berkorban. Pokoknya masuk mereka masih gitu rek ngaji rek ngaji gitunya itu pulang orang itu pulang orang orang kediri sehingga tak sholat berkorban. Tidak bisa ada orang ramu di sana mereka masih gitu mereka masih gitu. Akhirnya, dulu iya misalnya orang sholat warok, ke sholat warok malet, dulu iya orang kita diuk, apa diuk, diniatan, niatan nyata intikap di jero masjid, niatan nama itu al-Fatihah, di hadal masjid, bila hita, ala dengan disimak intikap di jero masjid, bila hita, lakin tuh walaupun misalnya kurang cincin di masjid namun kediriannya kenapa enggak ganjaran inti intika ini sebut intika dari masjid dari lima kita kira pun dinyata namun kediriannya kenapa enggak ganjaran intika berarti kaki nabi inna ma'amal ini nanti wa inna ma'alik boleh di mana gitu jadi kalau kita tergantung karena niat niatnya gitunya. Jadi kita pokoknya mah di mana-mana asup salah sari di anjeun, ka urang teh aya ka urang kitu ka masjid. Kitu maka kula warang ngarahkeun diri urang jadi gitu nya. Sahingga can salat ka dua rakaat.
Eta ge mah anak mah disiksa eta ge bisa urang sakeun urang sekolah heula sekolah adel masjid. Nah, cek soal teh mah ya teu jalan mun mah teu boga ka aing. Nah, ya oh, kira kau jaman mohon mohon tak boleh tahai, ayah nama ya, oh, gitu kan di sana mata mengenal kenal mata lo, balam pun lo, karena surga nanti, ya dah sangat pirang pirang nama anusol, soleh di antara mana akhir terima kita kata, ya dah balam ya anusol, soleh, oh ya ini orang itika bicara masih hidup dan ini antara itika. Boleh buka kanjaran itika, teh-teh-teh, kira nama anusok, soleh. Dari parfumnya kita makas, ditangkupin, dan orang rekan-rekan parfum, gitu kan? Parfumnya seperti sholat, lima waktu, bisa dah subuh, buat rokaan, arek kita mahan, menjadi buat rokaan, mah bisa, anggar buat rokaan, gitu nya. Bari etake wala-wala, Irbilas misalnya apa, bagit misal apa, wi bagit tilu, itu kan, bagit cari nama, rekan-rekan yang tahu, jadi di antara anak itu mantap mengenal rohman Allah, malam kurang dari warga, nyeta, beri tunan lebih kerja di asuh, kerja suka nama, nyeta, kahiji sifat anak jama, kedua iman, katilu, husmi, gawe, karena kira-kira masuk oleh yang perlu najana bakal masuk basur basur dah sakit dulu intinya jadi di antara orang-orang memasukkan roh sini teh congkolan alam berkenjilim wah itu rata-rata mana ya teh kira-kira masuk oleh itu sehingga saat guna kita sholat gelap dua roka urokan baturan teh ayah menang sahabat di kandangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh tak perkara teh ini jalan bikin menangkan sahabat kandung dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam wassalam nabi kita kurang teh hari lama-lama ke sahabat nyaho nama ke nyaho kan anggar itu sok awalnya tiga weta walaupun kesalahan kan anggar weta awalnya tapi itu tanya kan hari kanggaran yang digencet terus mencari tangan dengan apa-apa kira-kira perkara anu bisa ningali kita perkara bilang ini depan mana bisa ningali tulak jiluk itunya tulak jiluk kita di masjid tadi nasana kue kulitnya dicahkan pada dicahkan bisa tadi ngali culak kiri itu mereka berkat dengan sholat atau kumain dengan kekayaan kita mati dalam tanah jalil malaikat itu maka malu dan gerun dengan malaikat malaikat memintakan itu hampura bikin kita jama memintakan hampura bikin kita jama kumaha kakana salaki kena kita langgang kita celana lampu dimas di masjid walaupun bisa nanti bisa di masjid kita pakai pakai orang tua boleh jadi lampuan kurang boleh kita bisa sakira kita tinggali boleh bisa boleh itu dulu kita masjid walaupun rek nabi kena sakwe dua kue tiga kue nabi kena saminggu salilana kita lampu masih kena cahang di masjid maka kita gerut-gerut kita dibukkan karena oke di video akan menangkap di pamerta ke Nahura Kak Musti tak gitu tak itu ngawur ke Nahura di masjid tak gitu gitu nya kalau zaman-zaman kamu gue dengan cokor gitu ya dengan cokor eh berarti di sana ya masjid di mana wae masjid itu kalau masjid itu boe ada orang merek sekolah teh naon cakeun teh urang teh satungtung eta aya cara walaupun urang oge misalna teh salat teh tetep geus di tempat eta cara kudu teu sarwa ka ibadah eta teh di
masjid, ke masjid esok katingali kami lamun misalnya nabi terhidang marumah pada orang cang ke masjid itu. Nah tapi kalau kiraan orang cintanya anak itu memayar ke lampu memayar ke tapi enggak gitunya harore harore ya. Padahal kita teh perkaraan biasa gitunya itu tapi menurunkan cekat aturan aturan hukum. Oke, dakwahnya kami nabi mah dengan itu, jadinya salagi kita cakap dari masjid, dulu kita kedengaran jamaah kehat ibadah kita masjid, cakap kita maka kita kedengaran mereka makin tak berhampur agama anunya akan kita masjid. Itu kita. Bisi-bisi ngomong ke bentes kumaha gitunya esok ya beres kok soal menanggungkan akan ngomongan ke bentes nganamun ke bentes ke hati bisa lagi tulis mereka ke lagu ke jelas aku rame dapat ayat lagi alatnya sakit uyuhan masih dalam barokah ya uyuhan masih dalam barokah sakit ingin masih tenang eskadeng, ya masih awal pak mengalihin sistem harga 50 juta, harga 50 juta, ya, wujudan di sana kenewe, wujudan ya di zaman ya tak malum sembah, bukan penyakit kain, mata, bocor dari masjid awal pak ada kebentes sampai kena oke, wujudan, wujudan di sana oke. Namun rusakkan cek-cek pada kolokia kuno kusetro kumara kita rusakkan rusak mi kena oleh goloko-goloko jika goloko ke sobat ayam marile sobat kumara gitu kan gitu nya pasok keskadeng ini masih dapat apa muli ala dia pasok meter muhargana 20 juta 40 juta tanya kadang-kadang namun mingsa kegerekekan oke namun ini kegerekekan sedikit lain panggulian ke, lain panggulian panggulian ke akhirnya, kuyuhah disana oke, tak gitu mata kaburawe, namun kebetesnya kasih kaniatan ke, kurang sejak kaniatan, kurang niatan karena kusti, kalau udah cekan nabi, hari kena ngaji ngajim yakin dan cekan ngaji mayakin, kawan ganti nabi pak manikta pola liana lama jelman umbirohu, jayaku tua, masih nyaman ilman karena teman-temanmu aduh karena kan bupiro mesti hampura lahu dosa-dosa nampu belaya dua samimeh ngare ngareta berarti kurang serete yute kaya-kaya mesti hampura dosa mesti yakin sing yakin dia dawan kami Nabi Muhammad gitu langkurang masa beribadah ke bisa sholat malawi baik itu rentangkan karena tempat ngaji itu nah sebabnya ayat menang wakil pangapura nyenda dihampura dosa kusti Allah nah udah SMA itu ibadah itu rumah ayat boro-boro itu sholat sholat yang angin loba pokoknya daripada inget nah niatnya nanti dan cekangin nabi boro-boro ini udah keselipu di nama tempat kerek kerek geus dihampura dosa Gusti Allah. Lain rekaya-kaya urang teh kakehna geus dihampura dosa Gusti Allah. Saur-saur saur kuduna dalam pangkir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakene deui. Wa qala sarana dalusa Nabi kangge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangsa asyirun karena sama fil masjid di dalam masjid lam tanah dari malaikat maka hati geren-geren sahakal malaikat malaikat yastabiruna mahmeta berhampura lah malaikat tahu bikin kita jama mada madina salaki langkeng dari kalasku eta sama ayah fil masjid di dalam masjid masjid
dari itu ngampakan ya mah. Mereka kia misalnya habis, nyariakan oleh dengan sopan harapan kira gitu sopan termikna gitu ngapakan kira dulu ini misalnya ngajak kurang, ngapuluk kurang, ngapakan kurang gitu kira nah gak nyaran nanti yang kira-kira walau-walau namun ada sifat yang matiannya bisa ada sifat yang tak puji atau yang ngapakan gitu kira nah ngapakan kira harus yakin ikhlas nanti. Tak itu, tak etama, itu ikhlas. Etanate, tak salah lagi baca kuli macam ulama macam berkir, tak yang berkir, tak berkir. Jadi aku berkir terus berapa mantap berkir. Salah lagi ide, tak terus emosional. Satu bukan beres. Tak itu, tapi etanate kan tak mudah apa apa. Asal kadang-kadang kalau dia kadang-kadang contoh mengapa kita dihalama masih kita emosional. Tapi lamun nyaji mah nyaho. Bila mana lamun digede-gede dah heuh. Lamun aja betul kitu dari ada eta mah lain karena lo tapi karena teh puji-puji jalam. Ayeuna geus geureun deui mah bersih teh nya. Tah, mudah-mudahan ya. Budaya eta kita emang sia tapi itu bisa kieu sok dia yang ngayakeun pengajian kumaha we kitu. Bawa kita si rehalat di pasangkeun. Oh, jadi kan nama-nama cek menurutkan cek iya mah udah, nama ini menggunakan maka memasangkan segala sop, bicara kotak, kesorangan, nah gitu kan. Tapi namun buka tujuan mah tadinya udah habis buka yang mana mah nah, ngapakin kode lain dari kalang bapak itu dulu juga dipakai ngana lagi gitu nah, itu sah lagi, kita cek beres geren-geren, bocor, dan jalan-jalan gitu, kan kadang-kadang di dalam buat beresan gitu enam geser geren kena kaji gini bang paderi nah gitu terus kita geren nunges mah nunges ini gaknya itunya kan di dalam kalangan kader itu kita mudah-mudahan sih diampura gusti Allah tak itu nah lo yang masih kita misalnya nampakkan sama nampakkan nona gitu jangan sama nah satu pun kita sama ngagelar tului wete ureun-ureun eta tamasih teh anu sarola anu naon ibadah teh eta satu pun satu ibadah deureun-ureun eta malaikat mangmenta beunah urapi keun eta jalma anu ngapakeun eta sama timasih gigi sigi eta kitu tah nya pikeun aya eta alaklah pikeun ngalaksanakeun ibadah ka Gusti tapi dengan saka jaman pasapol anu ngapalkan ejama syaron kana sama kia masjid di sini masjid laksanan dari malaikat kumakahan gereng-gereng sahabat malaikat kumalaikat tas takiru mang mentakan hampura malaikat katanya jama ada mada lima masuk salingga etak sama teh ayah di jaman masjid udah kuat. Jadi supaya maya kadang bersikir kadang-kadang kurang dikali maru kurang besar kurang kasihan nah namun kasihan kita oh udah gitu kan tinggalilah nyata gusti Allah masih kita gitulah masjid dua itu mu ini nari masjid deh tempatnya jaman-jaman hib tanya karena diri pribadi deh udah bisi ayam kotor rumah gitu ya. Wa qala sarang ngadausa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man akhraja qadrata min al-masjid bi qadri ma yaduru fil aini akhraja Allah taala min aqdami dzunubihi kayyul amal man sahaja jalma akhraja bil masjid di masjid di kot lima halaman kira-kira perkara
jadul anu tingali eta perkara fil aini kupanon apo jauh maka ngaluarkeun huk eta jalma saha Allah min abdi dina gegedena dunung bihi kira-kira kosana eta jalma sakitu mati. Jadi saha-saha jalma isi pamegah akhroja anu ngaluarkeun eta jalma teh kana kotor di masjid bersihan masjid mangepelkeun kitu teh mangbersihkeun da mere aya di masjid eta yang bisa rusak tak sadicokotan tah kitu panahan asa teu ibadah teh teh nya lamun teh teh mere eta urang rupi mere juga diberesan sabeles mah ah airnya asa digenah kamu masih gitu yang dibereskan tak nah, membuka pemikiran kan ini berarti emang kurangnya kotoran nyala balaan reos baru-baru yang membangun yang berhubungi seorang gitu dibereskan tak gitu tak gitu ya bereskan aku ini tadi masih gitu kan tinggal ya tawa ini tadi ayat di foto atau kumaha ayat foto kurang dikali buat ke masjid mana weh kaliwa barang dia rehat kurang iya dina malam-malam masih kita ya dikoto tak ada yang tega dengan kurang teh dalam dalam kurang dapat kadinya ah itu kadinya itu ya kan kurangnya seperti sekian lain di al-barokah wah di mana masih baik kan alamat itu baik ngomong ini kan alamat iman tempat aja mahir iman tak gitu tak gitu ya tak gue bisa banyak kokoto niatan kurang teh batu hari ibadatku jadi sakabeh tingkah teh jadi ibadah kan kurang mah perasaan asli ibadah akibat naon tadi teh jadi urang teh teu ngahilangkeun kabodohan anu aya di diri urang teh bodoh sanajan mah tapi asa pinter tapi lamun ngaji mah rasa bodoh teh sok urang teh kebersihan masih ingin masuk kita kebersihan tapi rasa ante asa teh ibadah padahal kan eta teh ibadah tentang teh gitu ya aja kami bisa jalma awal kan eta jalma teh jalma kotor dia masih di jero masih ingin gitu kita kena perkara ketinggal maka awal kan Allah subhanahu wa ta'ala kena kita jalma teh kita tidak mudah eh tidak dosa akhirnya aduh rumah kau pikir aduh aing ke rumah sakit dosa kaya jadi lamun-lamun cekau datang lamun ayam kotor di masih gitu tak rumah wate aduh apa proyek akhirat alhamdulillah aduh iya proyek akhirat dan gak ada aja maharare ayese tak gitu ayam kotor di masih misalnya ayam di kotor atau rumah wera ya kenyaman kenyaman tersebut seperti dinyatanya padahal kan rasul kan ikan masih gitu kita kan rotor dia teh kan ada yang ingat tinggal anu tengah dipikir mah tengah dipikir mah di imah guru goblok tuh pake sena supaya kan masih ingin mandi kemudian di jalan ya meren kan rotor ayah ngaji saya nau dulu ya naik kan masih ingin kan dia itu nincap teh karena iya karena karpet kan nau meren mau nangis ya nah gitu nah kuli di naeta kalah kotor supe tuh pada hari yang teman hari yang apa misalnya pada hari lana tuh kita kotor ayo proyek akhirat kita bersih-bersih bisi anu sholat teh nyata najis ke bawah ke masih kita gitu kan kadang-kadang gitu teh aja bagaimana yang baru habis sorangan tentunya tegal mudah-mudahan eh sing jadi hikmah sing jadi pelajaran sing jadi ilmu sing manfaat naon sababna walaupun kurang numpuk-numpuk biasa terus urang teh kitu numpuk-numpuk teh anu lamun tanpa diamalkeun mah mal aya maunanna kitu mal aya maunanna naon sababna urang teh geus kolot geus kolot geus sareungit umur teh geus leungit duka teh kumaha karena hareupna walaupun kurang mah rasa hati rasa muata cuma cek bahasa teh pak pirati ibu kan sasi ada sama nyuruh mah dapat beri kurang teh ibadah teh lah jadi
soleh kita mata kita saja. Jadi saat jamaah melakukan kita jalan masjid sedangkan aku kotor kita di masjid kalaman sakira kita berkata angka tinggali kita berkata kita tinggali kurang itu kenapa bukan kita tinggali kurang itu si kotor tulang murah tegawatan cing pengersihan kecuali coba jadi itu tetap gede mah ibu kecil 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 kaliwat kemasyar barapa dirinya ayat di kota kota watai teh kucing diri terlalu teh kucing teh kucing di kampung brandnya dah gitu kan itu teh kucing dari dirinya kamu buatkan keke ada lain teh kucing dirinya lain di mana sih itu teh kucing ini dah udah rumah apa cara nama sama kayu ia terpikirkan ia terpala akhir akhirah tak gitu kan rata-rata teh kucing dari dirinya kenapa gitunya tak gitu tak gitunya alhamdulillah nama sama wajar kebaik sama kurang ternyata itu bodoh kene candi cengkan ingin kabodoh kabodohan tak kurang kisnya oma gak hilangkan kabodohan kurang entar teh kurang aduh ieu teh proyek dia proyek akhir nya akhirnya ulah dibuatkeun wah ieu mah da aya syahdu da aya syahdu da syahdu heuh lamun syahdu teh kita budaya jeung nya hay urang nya jeung teh jeung kan mun ningali urang teh hidup heuh da rek mutan anu hidup teh tapi nya tak kitu jadi tak kitu ya jadi mah kada perkara ya urang anu katingali dia aini kita kitu panon Ahmad jauh maka kalwan kereta jalan salam minta kumi jenah ketina panggelena dunu bihi kira-kira kusana etanya jalan itulah kaji kandu masa tidak buka kuriki ulah aja diger aranjen kira-kira masjid aranjen secara kira-kira ya ulah di sawah jeung kaya jala euy naon di sawah teh dia urang rek kaliwat ka teh ceneneng bisa misalnya abi ah rek jalan ka masjid teh ka dieu aya ge jalan ka ditu ubah ka dieu mang ape pisana rek bade rek ka teh neneng kitu na gedenya ah rek bade bala-bala naon uli ka dieu ah arek mun jalan ka ditu arek jalan ka masjid jalan ka dieu jalan ka dieu ka masjid teu meunang nya masjid mah ulah disamakeun ka jalan masjid mah tempatna eta sujud ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah mudah-mudahan kumisana jeung diingatkeun nya ieu mah wasos we mah kagahan kana diri pribadi da anu bae abdi sarua nya. Lamun aya di masjid poe kotor kitu teh teu kana dipatur we nya. Lain wasok urang saya masing-masing pandawe-rawe datang. Dari masalah pahala yang menerima jeung yakin-yakin andinga jeung ngaruma eta Gusti Allah kewajiban Gusti Allah Subhanahu wa taala yeun kahadean langsung ditulis ade yeun kagorengan langsung disiwet tulis bor goreng naon sababna lantaran tadi diingatkeun ingat eta nuliskeun ka urang teh aya dina sabar beueuh urang ade bade goreng-gorengnya perangan hawa nafsu korbankan harta benda kewajiban ibadah kubra mudah-mudahan ia sediakan kita jalan sini pun benar Gusti Allah Subhanahu wa taala sakitu aku atur dan sabaran cara sabakan nyumun ke dia benar ia anusa anurus dan tidak akan ada apa anurwata tidak akan sempuri anurwodo hanya oh mudah-mudahan kusyariah tadi apungan musadayana akhir kata maaf oke ampura pura sadayana sakitu lakon wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh robana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 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 w
Bikin dari pilihan sisi pak, maharal dari pilihan sisi pak, maharal.